Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau masak udang balado. Nah, ini namanya udang harimau guys, karena dia belang-belang seperti harimau, namanya udang harimau. Terus ini bumbu-bumbunya aku juga sudah siapkan. Nah, bawang merah, bawang putih, dan cabenya di blender bersama guys. Selanjutnya tumis sambal. Tambahkan daun limau purut guys. Terus tumis. Tumis sampai dia garing. Terus masukkan garam, Ajinomoto, dan gula pasir. Terus aduk-aduk guys. Tumis sampai sambalnya pecah minyak dan garing. Nah, ini sudah mau garing, aku mau tambahkan asam keping guys. Nah, terus masak lagi sampai garing. Nah, ini sudah garing guys, bukan lagi garing tapi sudah hangus ini belakangnya guys. Ini aku mau tambahkan sedikit air, terus masukkan udang harimaunya. Nah, tumis-tumis lagi, terus masak deh sampai udangnya itu masak. Wah, balado udang harimaunya sudah jadi guys. Ini tuh gurih pedas, pokoknya enak banget guys. Wah, lama sekali aku gak masak udang. Ini tuh udangnya gede-gede, terus dimasak balado seperti ini tuh memang cocok banget. Dan kalian wajib recook guys, jangan sampai gak recook, rugi banget. Nah, seperti ini penampakannya guys. Mantap sekali. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video guys. Bye bye.